Pada tanggal 10 Mei 2023, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap mengadakan kegiatan sertifikasi kecakapan nelayan di Balai Pertemuan Breakwater PPS Cilacap. Kegiatan dibuka oleh PLH Kepala PPS Cilacap, Bapak Dwi Harto Kurniawan, API MM, dan dihadiri sebanyak 30 nelayan. Materi disampaikan oleh Bapak Agung Ferike Nugroho dan Bapak Robiarsa Wahyuwinarno, SSTPI. Bapak Agung Ferige Nugroho menyampaikan materi terkait pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan. Bapak Robiarsa Wahyuwinarno, SSTPI, menyampaikan materi terkait keselamatan kerja dan operasional kapal perikanan. Tiga unsur ini, kalau dia bersatu,